Hai toppers. Sigit. Warga Aceh Besar Aceh digegerkan dengan penemuan ular piton sepanjang 7 meter Senin kemarin. Yang semakin membuat geger adalah reptil tersebut ditemukan dalam kondisi usai memangsa anak lembu sehingga perutnya tampak sangat besar. Ular itu ditemukan di irigasi Krungkala, Kecamatan Loong, Aceh Besar. Menurut warga, ular itu telah menelan seekor anak lembu. Penangkapan ular itu bermula saat warga melapor ke pos damkar BPBD Loong siang tadi. Petugas yang dipimpin Hendri Gunawan meluncur ke lokasi, lalu memastikan keberadaan satwa itu. Kini, ular tersebut telah dilepaskan ke habitatnya. Dia dilepas liarkan oleh beberapa petugas pemadam kebakaran atau damkar yang kemarin mengevakuasinya dari permukiman warga. Pelepasan ular piton itu ke habitatnya diabadikan dalam rekaman video. Ular itu tampak diturunkan dari mobil BPBD Aceh Besar di sebuah hutan di kawasan Aceh Besar. Ular tersebut tidak bergerak. Petugas kemudian mendorong ular ke bawah menggunakan kayu. Petugas damkar memastikan ular jauh dari jalan. Seekor piton juga ditemukan di Sungai Marikina, Filipina. Salah seorang warga melihat piton itu masuk ke dalam lubang tanggung di sungai tersebut. Kemudian pria itu meminta bantuan beberapa orang untuk menangkap piton tersebut. Dengan sedikit merusak tanggul dan menarik ekor piton itu, akhirnya piton tersebut berhasil ditangkap. Karena kejadian itu berada di pinggir jalan, banyak warga yang melihat aksi penangkapan ular piton tersebut. Piton tersebut tidak begitu besar, namun masih tetap dirasa membahayakan warga sekitar. Ular sanca berukuran kurang lebih 4 meter juga ditemukan sedang berjalan di saluran air dekat permukiman warga di Pekong Balaraja. Seorang warga turun ke sungai untuk menangkap ular sanca tersebut. Penangkapan berlangsung berdebarkan. Beberapa orang membantu penangkapan dari atas sungai. Untungnya, ular sanca ini berhasil ditangkap kepalanya sehingga tidak membahayakan bagi seorang warga yang ada di sungai itu. Setelah tertangkap, ular sanca ini rencananya akan dirawat oleh salah seorang warga. Lakban, ada lakban nggak? Lakban! Awas! Wah, cukup mendebarkan ya toppers. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya toppers. Lakban.